Nah, ini urusan pemilu ini ya. yang angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR. Saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di, di DPR sana. Karena itu pemerintah enggak ikut ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket. Itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya. Oh, itu saja saya kira saya, saya tidak tahu itu ya, itu urusan di PR. Ya, dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Ya, kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja. Pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja. Kemudian masalah Sirekap. Sirekap Itu saya kira kan itu bukan Apa Menunjukkan hasil Daripada Pemilu itu ya Hasilnya itu nanti bukan, resmi. bukan ya Pengumuman resminya nanti itu Kalau sudah diumumkan oleh KPU ya Tapi kalau ada masalah Saya kira bisa Dilakukan seperti Yang sudah ada mekanismenya ya mekanisnya misalnya ketidakpuasan, ketidakpercayaan, itu kan ada jalurnya. Baik melalui Bawaslu, melalui MK, saya kira bisa diper seperti itu. Saya kira itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.